Oke guys, balik lagi sama aku Super guys. Jadi di video kali ini aku bakal mainin Kimi guys ya. Oke, gue bakal main Kimi. Gue mau main Kimi nih bos. Udah, aku mid, I'll go mid lane. Gak apa-apa. Gue mid aja, gak apa-apa. Gak apa-apa. Kimi itu bisa jadi mid juga guys, gak masalah. Jadi di sini aku bakal kasih kalian tips and trick bermain Kimi guys ya. Walaupun rencananya gue bakal main di God Lane, cuma ya tiba-tiba ada manusia-manusia begini ya yang bikin recordan gue rada pusing. Jadi ini gue lagi main trio guys ya. Tapi nggak apa-apa guys ya, soalnya Kimi ini mobile gitu, bisa jadi gold, bisa jadi mid. Asalkan jangan ditaruh ke XP aja, XP kayak rada nggak guna sih karena dia butuh item guys ya. Jadi di sini emblemnya kalian lihat gue pakainya diskon guys ya, terus mainnya movement speed dan magic penet. Oke. Nah, gini gue pakai spellnya ya, aku pakai spin aja guys. Jadi biar enak aja sih maju mundurin kalau udah S Queen 1. Nah, jadi di sini kita ya, padahal gue kalau lawan Queen tuh enak banget coy. Ini orang kenapa dah pick Bruno. Ya, namanya juga trio awal season guys ya. Emang paling enak tuh dari dulu ya main 5 sih. Gak usah lah main trio, main duo, main solo. Capein hati sih kadang. Kita kasih lihat win rate gede-gede guys ya, tetap aja. Yang penting dia mau gold lah dia. Mau win rate tuh 100% pun match lu 1000 kalau dia mau gold, udah pick gold ya. Untung Kimi guys ya, bisa mobile, bisa mid, bisa ya. Bisa di gold. Kimi mid juga bagus kok. Jadi dia clear-nya tuh cepet banget. Nah, ini gue bakal kasih tahu kalian guys ya. Gimana caranya kalau kalian main Kimi itu clear-nya biar lebih cepet, biar efektif gitu skill satu kalian ya. Oke, kita kemit. Isinya hyper HC, oke. Grok, tapi udah main grok mah, tenang hidup gua mah di XP. Oke, dia di situ dia ngerusuh ya sepertinya. Ini kita pakai skill 1, terus sekarang tembaknya tuh di sini guys. Tuh, kalian lihat ya. Dia kenanya tuh kena 2 langsung gitu loh. Jadi cepat kalian clear-nya. Oke, di sini. Ini kita tembakin juga ininya. Kita tembakin. Terus kita bantu teman kita guys ya, itu pakai sprint. Oke, mati sih. Gua kejam dulu, kira lu pakai sprint nih. Gak bisa gua kejam gitu. Gak apa-apa, ini gua ambil lagi. Kita climate-nya lagi, kita lihat bawahnya. Tuh, climate-nya tembakin ini guys. Jadi langsung kena 2 gitu ya. Biar kalian climate-nya tuh cepat. Menang dulu deh. Keren enggak? Gua ambil ini dulu. Mau bisa plating, gua platingin aja dah. Awas, dia mau cakap gua. Oke. Hati-hati. Mati lah kau. Aduh, sakit cok. Mati sih dia. Nice. Keren juga rotasinya si Papi ya. Kok di flicker gua. Kambing. Itu namanya recall, no respect guys ya. Oke. Nice. Udah diganggu-ganggu. Laba-laba masih level 3. Rusuh gak dapat apa-apa dia dari tadi. Kita clear mid-nya dulu guys ya. Kita clear mid. Kalian-nya di bawah sih. Ini makan, gue tembak gue ya. Ini di situ. Wah, agak depan sih. Bahaya sih ini sebenarnya. Ini enggak mau muncul deh. Mati lah udah. Lagi bunuh aja lah ini. Ketampahin guys. Clear mid. Kalau nggak kena Selena, hidup gue tenang guys ya. Nice, mati sih harusnya. Mati tuh. Nice. Kenapa ulti-nya ulti gue sih? Kenapa ini ulti gue dah? Yuk majuin lagi yuk. Menang nih. Mati deh nih. Majuin lagi. Nice, mati lagi nih. Mantap sekali. Kimi mid tuh bagus guys. Sumpah Kimi mid tuh juga bagus loh, bisa clear mid.
terus bisa ngepok-ngepok gitu, sakit loh kalau kena terus. Makan gue ya tuh. Nice tuh. Jangan diklip guys, gue lupa itu atas si Jacobs. Nanti ngoce dia. Jadi kita beli ini. Kita clear dulu. Kita bantu atas. Nah kalau udah kayak gini guys ya, bentar. Kalian tuh belinya beli ini. Bantai aja. Oh pakai spring lagi dia. Awas, sabar. Gila, sekarat semuanya. Sekarat lo. Kembali belum sih dia? Belum. Kejam dia, Pi. Gua kejam lu, sumpah. Mantap, nice. Aduh, salah beli gua kambing. Gara-gara kasihkan ward. Belinya tuh yang critical ini, guys. Bawahnya kalah. Kalian belinya yang critical nih guys, supaya skill 1 dan basic attack kalian tuh bisa critical. Jadi kalian kalau nggak pakai skill 1 tuh tetap aja ada damage gitu. Oke, beli satu lagi aja. Bawah deh. Oh, bawahnya udah pasti mati. Atas. Nah, kita cicil ini aja. Awas. Susah dia mau deketin gua. Lari dia. Sakit banget sih orang tua. Sakit banget cok si Jacobs. Itu bisa mati itu. Gak bisa aja. Kita ganggu aja. Aduh, kehalang ini gua. Nice. Kehalang buff gue tadi. Nah kalau udah kayak gini kita bikinnya Ice Queen guys habis itu. Kalau udah pokoknya kalian belinya tuh 2 item criticalnya aja. Terus gue butuh bantuan. Mati kau. Mati. Kasihkan gue tadi. Tuh kalian lihat tuh. Walaupun pakai basic attack, pakai basic attacknya aja tuh sakit nih. Ini gue dapat red buff. Mati lagi tuh orang. Nah, kita bikin Ice Queen 1. Oke. Eat. Ini kalau udah Ice Queen itu healanya kayak gak main. Ntar karena gua slow. Enak jadinya ngejamnya. Ambil dulu deh. Loh, ketemu heal dah dia. Ambil dulu. Iya, kesini kau. Aduh, gak kesitu loh dia. Dia sakit banget clean-nya. Wih, clean-nya 5300. Wih, clean-nya fat amat. Kalau biru gue bisa dapet, enak nih. Enak gigu gak habis-habis. Makan deh. Burung, kulit. Wait, maju gue ya. Sambil mid guys. Nah. Mata gue gatel. Dapat turtle. Gue mau clear mid supaya mid gue gak hancur. Saya bentar lagi sih. Bentar lagi ice cream gue jadi. Nice. Gotewe, nice, mantap sekali Pi. Gak dikasih lewat ya. Udah jadi SP nih, makin enak lagi nih. Musuhnya gak bisa lari guys, gue buat SM gitu-gitu. SM gak akan bisa lari, meta tebel-tebel yang ngejam-ngejam hero gitu ya. Gak guna di depan gini. Tukatnya dulu. Udah lah, dulu deh. Nah. Ini agak ribetnya kini itu kalian ya, kalian harus belajar ini sih, mainin basic attack-nya diarahin gitu. Loh, gak jalan kau. Ice Queen 1 ini gak jalan kau ku buat. Gak jalan kau. Aduh, jangan flick up.
Okay, nice, jangan flicker. Tinggal. Udah, bunuh lah. Bunuh sana. Walalah, Aceh. Enggak ada, aman. Kira Acehnya ngejar gua kan? Kita kill mid-nya dulu, gak usah pulang guys. Kita ada life kill dari Ice Queen. Gua ulti lu. Tapi gak takut gua kalau Hilda gitu-gitu mah. Susah dia mau jalan. Tuh. Mau kemana tuh. Tambah Angel lah ya. Makin gak main ya. Tuh. Mana cok? Aduh, kena lele gua. Masuk Pi. Ya ampun Pol. Astaga itu orang tua. Nah, mantap Pi gitu Pi. Berkorban demi aku Pi. Cukup minyak. Udah bikin ini. Supaya kalau ada yang bikin magic defense tetap masih sakit guys. Biasa sih kalau musuhnya lihat musuhnya ini ya bikinnya ya paling radian. Makanya harus bikin ini. Bikin Divine. Kita di game tadi. Kita di tadi sebetulnya jarang banget gue ketemu ading lag. Boom. Kok Bruno yang kill? Gue minta gitu dong. Gue minta biru. Yuk. Siapa tuh di situ? Awas. Wih, gila lo ya. Bertiga cok di sini. Oke, ambil ini. Et. Maju mati yo. Maju nggak bisa pulang kau. Nggak jalan kau buat. Ini juga nih. Ini nih. Nggak jalan. Ini nih bos. Ini spin. Temen gua takut kalah anjir. Wih papi takut kalah guys. Langsung turret dia. Jadi inilah guys ya. Konten Kimi. Godland/Midland. Rencananya mau main di Godland cu, tapi malah jadinya main di mid. Cuma emang ya Kimi di mid tuh emang masih bagus guys. Dia clearnya tuh juga cepet. Kayak ya kalian harus ini sih tembak belakangan gitu. Jadi yang ini dua minionnya langsung mati. Jadi jangan tembak depannya. Kalau tembak yang minion melee-nya itu ujung-ujungnya cuma mati satu. Jadi makin lama kalian ngebuang energi kalian banyak banget buat satu minion doang. Penting yang satunya itu kalian pukul pakai basic attack. Terus ingat guys ya, kalau kalian tuh udah genius one, ya genius atau glowing, gue suka salah ini genius. Yang kalau kalian udah genius, nextnya itu kalian jangan jadiin berserker kalian dulu. Kalian tuh bikin materialnya yang tambahin critical chance itu 2 biji guys ya. Habis itu kalian kejar aja S Queen one. Nah gitu guys ya, itu cara main Kimi guys. Jadi kalau misalkan kalian main di Godland ya sama aja gitu, sama aja. Kalian klaimnya itu tembak gerobak emas sama yang range-nya dulu, jangan tembak yang melee-nya dulu guys ya. Oke. Jadi Kimi itu kalau ngelawan hero-hero kayak Hilda, Esme yang ngejam-ngejam buat ngedeketin hero itu enak banget. Jadi beneran enggak bisa dideketin. Kalian enggak bisa dikejam sama Hilda sama Esme gitu, kalian dia kejar kalian malah dia mati loh. Kalian bisa sambil mundur sambil tembakin dia. Kalau dia mau lari kena Ice Queen, kalian tinggal maju mundurin gitu loh. Oke guys ya. Thank you semua yang udah nonton. Sampai jumpa di konten berikutnya ya.